A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya aidan annahu yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah fayudfa'u lahu kitabun fayakhuduhu biyaminihi fayajidu fihi hajjan wa jihadan wa sadaqatan ma fa'alaha fayaqulu ya rabbi laisa hadha kitabi fa inni ma fa'altu shay'an min zalika fayaqulu Allahu ta'ala hadha kitabuka li'annaka ishta amran tawilan wa atat taqulu wa atatta taqulu law kana li malun hajjatu minhu law kana li malun tasaddaqtu minhu fa'ariftu dhalika min sidqi niyatika wa'ataituka sawaba dhalika kullah faya ikhwani man nawa syai'an hasala lahu faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam niyatul mu'mini khairun min amalih ilahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huqiya aidan dan diceritakan pula annahu sesungguhnya hal wasya'an yu'ta bil 'abdi yaumal qiyamah didatangkan dengan hamba pada hari kiamat fayudfa'u lahu maka diberikan baginya hamba kitabun akan kitab buku catatan amalan katanya fayakhuduhu maka mengambil ianya hamba akannya kitab biyaminih dengan tangan kanannya. Jadi nasabah cerita hikayah singoh ahura kiamat na sidra hamba Allah na hamba Allah gejuk buku catatan amalan yuh masa alam dunia na hamba Allah singoh nujuk catatan amalan yuh masa alam dunia kemudian li hamba Allah tersebut gejuk buku catatan amalannya dengan jarawnin maka punya petanda buku amalan tacok dengan jarau ni nyo petanda god. Me tacok buku amalan dengan jarau ye nyam petanda hana god. Fayajidu fihi hajjan. Kemudian mendapati ia nyaman fihi dalamnya buku akan haji. Wajihadan dan akan jihad. Wasadaqatan dan akan sedekah. Ma fa'alaha yang tidak memperbuat ia nyaman akannya tiap-tiap. Kemudian watai gecok buku amalan, bang buka buku amalan gaya gecok di jarau ni, ah watai buka. Kamu tulis hinan, putam tulis. Urungnya na gepubut haji, urungnya na gepubut jihad fi sabilillah, urungnya na gepubut sedekah. Padahal malhai perkara itu hantu pun nak kerjakan di masa dalam dunia. Tapi bak buku catatan amalan kana. Sehingga legaknya fayaqulu nukun le hamba tersebut berkata oleh hamba ya rabbi wahai tuhanku nyankeun hambanya laisa hadza kitabi tiadalah ini itu kitabku ya Allah nyokon kitab lo pakan kamu tulis haji apa kamu tulis sedekah kamu tulis jihad nyokon nak tolong ya Allah kan bukulung ya bukulung hanalah kayo fa ini ma fa'altu syai'an
Karena bahawa sungguh aku itu tidak aku kerjakan akan sesuatu min zalika daripada demikian. Karena leng, ya Allah, hantam pernah leng bubut lagi kan. Hantam pernah leng jauh haji yang masyarakat. Pekannya karena haji ini berarti kamu kulam kugup. Ya. Nak kena menang leng. Fayaqulullahu ta'ala. Kemudian berkata oleh Allah ta'ala. Dijawab oleh Allah ta'ala. Hadha kitabuka. Nyo kitab kata, hai hamba. Nyo buku cedatan amalan kata, nyo kena tagup. Liannaka insta amran tawilan. Karena bahawa sungguh engkau itu telah engkau hidup akan umur yang panjang. Karena bahawa sungguh engkau itu telah engkau hidup akan umur yang panjang. Wa atatta. Kemana wa atat? Ke mana kena? Dan telah engkau datangi. Wa anta. Wa anta. Orang tahu wa anta, wa anta. Wa anta takulu. Dan bermula engkau, itu engkau kata. Puan ni wa atat tu. Empat mana dua buah titik tu. Berarti wa anta yang betul ya. Wa anta takulu dan bermula engkau, itu engkau kata. Lau kanali malun. Jikalau adalah bagiku, malun itu harta. Hajar tu minhu. Niscaya aku lakukan haji daripadanya harta. Rupanya leh hambanyan awak tanya kepada Allah, ya Allah, hanya akan berkulung, ya Allah. Ilong hanya dalam bubu haji. Ha? Ini jauh oleh Allah. Hai hambanya buku kata. Pekan. Karena yuh masa kata udib. Yuh masa kata udib kata nak pernah takun. Kibang kata takun. Seandainya long nak nabi harta oleh Allah. Nak rezeki long. Long kunuk jauh haji. Nanti genit latih lagi kan. Ha? Genit latih yang masa udib. Punya terkedi long kaya. Terkedi long nak harta. Long kunuk jauh haji. Rupanya ketulah hidih oleh Allah. Eh, haji yang nak kejak. Sampai mati yang nak kejak haji. Tapi kerana nak cita-cita bunuh niat latih. Mereka seandainya long nak hatat long jauh haji. Orang yang naik kelam. Lau kanali malun tasaddak tu minhu. Jikalau adalah bagiku itu harta. Niscaya aku bersedekah minhu daripadanya harta. Yang ikut oleh hambanya. Fa'arif tu zalika min sedekri niyatika. Maka aku ketahui nyokin Allah. Maka aku ketahui akan demikian. Min sedeki niyatika daripada benar niat engkau. Wa'ataituka sawaba zalika kullah. Dan aku berikan akan engkau akan pahala kullah tiap-tiapnya. Nyomban, nyom nak sabuh hikayat. Nungku nyom motivasi bagi kita untuk membaguskan niat dalam setiap amalan. Dan walaupun kita yang sanggup tak buat segala macam benar cita-cita niat yang baik. Sebagai bukti, singgah orang-orang kiamat nak hamba Allah. Yang mana tergejuk buku catatan amalan oleh Allah gecok raja raun ni awak terbuka ke penasaran ke nyan hinan kamu tulis haji ke yang pahala haji pahala umrah pahala sedekah pahala jihad padahal le ke nyan hanak bubut nyan sehingga budak tanya kepada Allah ya Allah nya buku gap salah hajuk raun ni pernah tolong yo ka ka pegah ba Allah menan jauh le Allah hai hamba nya buku kata kamu buku gap kana yo masa udik kata wai kata nak pernah takun. Nyo seandainya lung nak harta, maka lung jauh haji. Seandainya lung harta, maka lung sedekah. Maka lung tupu mendumnya atas yang kata niatnya betul. Betul-betul ikhlas ni niat. Karena lung ke Allah. Sehingga lung juk pahala mandum atas yang ubena niat kata yang gotnya mandum lung catat. Lung juk pahala. Maka orang yang kian bukti walaupun kata hanya terjauh haji. Kata hanya tamu sedekah. Kata hanya tolong fakir miskin. Tapi niat kata hanya. Maka apa hasil ji? Eh, maka baik sangat-sangat yang lagi orang yang kau hendak tinggal tu, tengok hendak peng tu jauh haji kan, untuk jauh umrah hendak peng tu. Pun ada cerita ya Allah nyoi long punya tu kerina rezeki, kaya nyoi nak peng mulai puluh juta nyoi kena jauh umrah. Mati-mati tu kalau tak ni, tengok nak pacak tu nyoi gitu leh Allah, tapi berputai-putai kan Allah. Ha, kan leh Allah dah lah, gede pucit ni yang hendak putai. Ha, ni lagi orang yang kan, nah saudara-saudara kita yang kasih yang datang. Kadang bu suruh hana ke pejuh mesiga pi. Tengok tak nak tolong bergerak detan. Wuh lah te tengok ya Allah punya dikedi long kaya ya Allah. Nyo long nak tolong ngon long nyan. Ha. Ya, dikedi kaya. Mah hana lebih kaya ke hana ngan tolong. Ha. Bela dom kemenan. Kayo kan? Ha, lagi ha buno, yum doa berkaya bagu hai kam doa ke long berkaya long be. Nyo nyan ni dok hana tepu ke pi.
Dia kena hilang kat kaya roh nak tepuk api. Apa tu nak tepuk kaya ni? Berdoa tu ini pula. Doa lah kan. Kena biasa amunan kah? Kita yu-yu abak kau. Anu doa gelung berkaya. Berkaya mudah rezeki. Untuk menyelung kat kaya roh nak tepuk api. Baik munan. Pakcik betul-betul niat kebaikan. Walaupun kebaikan yang hana dapat lagi dia. Tapi karena ada niat yang baik. Maka tercatat itu semua. Baik yo niat. Karena niatnya hana membutuhkan wate. Hana apa kan? Hana rugo tengok tak niat. Sehingga dia pegah di sini. Faya ikhwani. Wahai saudaraku. Wahai saudaraku. Man nawiya syai'an. Bermula siman yang meniat ia akan sesuatu, hasalalahu, hasil ianya sesuatu, lahu bagi nyaman. Wahai saudara long, kutunggu macam ni. Buta depu oleh kata, pu yang kata niat nyan mandum na bagi kata. Pu yang kata niat nyan mandum teruk. Tak niat kebaikan, mandum na kebaikannya walaupun hana depu bun. Kau kan? Ya Allah, nyolong mi napang guna pegak mujid sabar sirah ni rogop ya Allah. Maka ada yang teniknya na. Singoh. Singoh mandum nam tulis ba buku catatan gedayo. Walaupun gedayo hana da pegak mujid pakon kana hana pang buno. Pi betul-betul bentu cuma yang ni mentang. Ya Allah, mi ada gedin napang long. Pegak mujid tapi late mi ada gedina te kana ande ne na dengar long kada blok-blokin. Ha, ni ya Allah dah lah ke debu. Kayo kan? Hati hana bagus niat katanya. Hana benar niat katanya. Dusta dengan niat. Makanya niat boleh. Lagi katanya hana buat segala macam. Hina-hina dah duduk landayah. Kan? Hanya nak bantu orang luar. Niat berjaya. Ya Allah punya dikedikan. Rezeki ku nak bantu orang mendum. Ya kan? Orang Tuhan yang ayam sakit. Unuk mem sakit. Mendum unuk pubat. Benar lagi yang cita-cita. Ya kan? Menancit lagi hapun kan. Orang-orang lagi hapun orang-orang luar kan. Nyom yang dekat dina rezeki lebih bab ku ayai anak ku nyo kunu pujak buat anak yatim nu kunu tanggung elong anak yatim yu jak buat mendung kunu tanggung elong biaya balung tanggung 500 ribu sebulan nanit menan lagak tatat ya kan belum jo aju bek ni yang lebih gak lang ya menan faqad qala nabi sallallahu alaihi wasallam ya maka sungguh telah bersabda oleh nabi sallallahu alaihi wasallam nyo hadi nabi tadi nabi niatul mu'mini khairun min amalih. Bermula niat orang yang beriman itu lebih baik daripada amalnya orang yang beriman. Nyokin Nabi. Kibangkin Nabi. Niat orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Niat orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Nyopo makna dihyo. Geniat mendang. Hana gepubut. Nyo lebih hegat niatnya. Mana dia pun memang hana sanggup kepubut maka dia hana kepubut. Mangkibal makna lebih hebat daripada amalan. Hal lagi apa pun punya amalan terkadang kan dalam amalan getanya nak mengandung sifat ria. Maka hana god. Ya, enak lagi. Bentuk mana? So god berarti dah niat mentang dengan dah pubut. Kau berpegah god niat mentang ke hana kepubut? Niat mentang hana kepubut. Padahal mampu kepubut yang kan jid. Apa maksud jid? Karena punya niat. Niat hanya yang tahu kita sendiri dan Allah Ta'ala. Otomatis niat ikhlaskan na Allah. Betul-betul. Sedangkan amalan, la unsur dia amalan. Pakan kah kajuk bulan segala macam. Alah, ngai ikan lah dermawan kita yo. Ya kan? Ngai sebut nan lah. Ngai ik bakoran lah. Mudah tanya orang yang tolong kop lah. Macam tu lah. Lah-lah yang macam tu. Sehingga aku pegang oleh Nabi. Niatul mu'minin khairun min amalih. Niat orang beriman lebih baik daripada amalannya. Itu amalan yang tanpa disertai oleh niat yang baik. Kedinti. Baik salah hati itu. Amalan yang tanpa disertai oleh niat yang baik. Tapi punya amalan. Amalan yang juga disertai dengan niat yang baik. Sudah barang tentu bagus. Amalan dan niat itu. Bahkan, karena dua buah pahala. Niat na pahala na. Pahala niat na. Pahala perbuatan na. Dua buah mendapat pegang pahala. Mupa maksud ji. Biasa telah mupa hadir itu. Niatul mu'minin khairun min amalih. Niat urung beriman lebih hebat daripada amalan. Toh, amalan yang tidak disertai dengan niat. Niat yang baik. Niat bunda dah pupuk kebaikan untuk cari muka. Maka yang hanagat. Biasa lah itu. Kenapa kan?
mamu yang terkini dapat buat sabah kebaikan dan niat yang baik, sudah barang tentu itu lebih baik, lebih baik karena ada perbuatan. Mamu yang niat kan ikhlas tak tak kan orang. Hana. Yukalu dikatakan orang. Anau bahawa sunya hadis. Ya kan? Pakon nyo sebab tu hadis. Pakon ikna hadis niatul mu'mini khairun min amali. Jikalau asbabul wurud di. Asbabul wurud datang hadis. Atau punya ayat asbabul nuzul ke. Pakon datang ayat dan sebab-sebab turun ayat. Punya masalah hadis asbabul wurud. Sebab datang hadis. Pakon ikna kun le nabi niatul mu'mini khairun min amali. Ya. Yukalu dikatakan orang. Annahu sesungguhnya hadis. Itu warid ataupun itu didatangkan akan ianya hadis ansababi daripada suatu sebab. Toh sebab wawa dan bermula adanya sebab anna Nabi SAW, sesungguhnya Nabi SAW wa'ada bisababi ala hafri bi'rin, berjanji ianya Nabi bisababi ala hafri bi'rin dengan pahala di atas menggali sumur. Menjanji ianya Nabi dengan balasan ataupun pahala di atas menggali sumur. Fanawiya Usman. Kemudian meniat oleh Usman radhiyallahu anhu. Ayyah firaha bahwa menggali ianya Usman akannya sumur. Bahwa menggali ianya Usman akannya sumur. Fasabaka ilaiha kafirun. Kemudian mendahului kepadanya gali sumur oleh urang kafe. Oleh urang kafe. Yeah. Ka. Fahafiraha. Kemudian menggali ianya urang kafe akannya sumur. Faqala Nabi SAW. Kemudian bersabda oleh Nabi SAW. Niatul mu'mini. Bermula niat orang yang beriman. Yakni menghendaki ya Nabi Usman. Usman bin Affan. Khairun min amalihi. Itu lebih baik daripada amalan. Amalannya. Amalan so, yakni orang ka. Orang kafir. Ya, kau empat saja dah. Jadi pun meno. Jadi nekun le Nabi. Si berangkasa yang kuah monyo. Maka nyan akan merumpuk balasan pahala nekun le Nabi. Dia berjanji le Nabi. Jadi le Serina Usman menang gedingo lagi kan. Ha? Menang gedepu Nabi dia berjanji lagi kan. Genit leh Serina Usman. Genit kuh lagi kan. Sumurnya. Sumurnya genit kuh lagi kan. Leh Serina Usman. Rupanya. Ka awal urung kafe. Bedah urung kafe. Kaya kuh leh di monnya. Leh Serina Usman pun genit kuh lagi kan monnya. Tapi ka awal kuh leh urung kafe. Padahal pun Nabi dia berjanji. Nijuk paha. Pahala. Nijuk balasan tu leh Allah. Berarti urung yang kuh sumurnya. Tapi ka didahului oleh orang kafir. Lain Saidina Uthman baru geniat pun nak genuk kuah lagi kan. Geniat dah betul-betul genuk kuah. Manggalam ke kuah. Kawai kuah oleh orang ka. Oleh orang kafir. Sehingga nekul le Nabi. Niat orang beriman lebih baik daripada perbuatannya. So maksudnya? Lah hadis kan? Niat berarti Saidina Uthman genuk kuah pun sumur tersebut lebih baik daripada perbuatan orang kafir. Ha, urung kafe walaupun kagak kuah mon menoi gaknya meno nyan lebih god niat Saidina Usman. Ya, nyan berarti asbabul wurud datang hadisnya. Berarti munyo takalan hadis berarti terjadinya pada urung beriman, niat orang beriman ngan urung ka ngan perbuatan urung kafe. Kayo kan? Ngan perbuatan urung kafe ya hinan. Cuma munyo terkedi dapur umum. Ya maksudnya lagi puno, niat orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Mana perbuatannya toh? Karena amalih puno langsung berarti menyedapur daripada perbuatannya orang yang beriman. Jut, tapi lagi hal puno tak pedanggung. Perbuatan yang tidak disertai dengan niat yang baik. Niat pubut kebaikan. Tapi gaknya hana mampu pubut kebaikan tapi kagak niat ingin pubut lagi kan. Dengan perbuatan tidak orang beriman yang pubut kebaikan tapi dengan niat yang tidak baik, maka lebih bagus niat orang yang beriman. Pupum. Ha, sedangkan sebab datang hadis bunuh kejadian di antara Saidina Uthman dengan orang ka, dengan orang kafe. Niat Saidina Uthman untuk genuk kuah mon yang janjikan pahala ni Nabi, hana gerupak bubut. Mon kuah mon karena awai kuah di orang kafe sehingga ni kele Nabi. Niat Saidina Uthman lebih god daripada perbuatan si kafe.
Mufum kan? Kayak punya dapur umum menggelegak benar sudah haji. Hana mecah hurung kafe. Karena pada hakikatnya menok. Mereka perbuatan hurung kafe pun ini apa dengan dengan perbuatan Islam. Ada gak tak hurung kafe hanya punya dapur gagak hurung kafe murtad. Contoh misalnya gaya tsunami dah pegah. Gaya tsunami yang kawal yang ajuk bantuan dia hurung kafe. Macam dia ajuk bantuan. Budak ni akun. Kok gak hurung kafe. Ha? Orang Islam minta bantu. Kok gak hurung kafe. Kada pegak hurung kafe. Sedangkan Allah taklah hurung kafe cikak gecak. Ini raka dah pegak dia kena. Maka nak buat kun gak urung kafe ni kan? Kak akidah main. Kak kafe ni. Tak pun dia gak urung kafe. Ayo kan? Kan apa kan? Kafe. Kan dari segi zati di. Punya zati di hizat urung. Maka mulia. Karena langsung di mandum. Wakat karamna Bani Adam. Sungguh telah kami muliakan Bani Adam manusia. Yang puku urung kafe. Puku urung Islam. Mandum mulia. Rat zati zati urung. Lebih mulia bandingkan dengan binatang, dengan binatang dan dengan makhluk yang lain. Kaile, tapi munyo tekedira akidah hage ha babuno di status di kafe dengan urus Islam hana bab god nya. Hana bab god. Urus yang kufur benar god. Haite nama Islam hana god. Maka hana puya buka hage kafe. Murtad dia. Nya murtad dengan ucapan. Ya, makanya maksud daripada hadisnya kali ke pegah asbabul wurudji. Makanya ini perlahan benar. Ayat Al-Quran. Payah kalan. Asbabun nuzulji puta. Orang yang berarti hadis. Asbabun nuzul hadisnya puta. Maka payah puta engkau untuk bupah. Sehingga punya degree hantar tepu asbabun nuzul dan asbabul urut. Roh dah pegah jangan kan. Hadis kadang kamu nak maksudkan. Roh dah pegah lagi. Ayat kamu nak maksudkan. Roh dah pegah menang. Lagi contoh. Mesti yang lagi contoh surat ikhlas qul huwallahu ahad, katakanlah dianya Allah itu esa kan, yo kan nyan yang muktabar makna ji yo kan yang masyhur lagi nyan ulama mufassir lagi yang tafsir pakon karena asbabun nuzul ayat nyan adalah ketayang so Tuhan ketayang kan, yo kan pertanyaan sehingga jawabannya qul hai Muhammad katakan olehmu dianya Allah itu esa qul huwallahu ahad kerana pertanyaan maka mereka kalau asbabun nuzul hana mana lain lagi yang makna bahkan menurut ulama mufassirin yang masyhur lagi yang makna di makanya hana mana lain sehingga mereka kata depu asbabun nuzul han terkecoh kepada makna-makna yang lain menancit lagi yo niatul mu'minin khairun min amali. Berarti makna dia tu niat orang beriman lebih gak daripada perbuatan orang kafir. Mereka tak kena dia long kena tolong orang Islam. Kena tolong mesti orang-orang fakir miskin. Tapi hana kemampuan dia yang kena tolong. Budak orang kafir tolong dia sagat. Gak niat kita yo daripada perbuatan dia. Nyan makna hakikat hadisnya. Pakal sesuai dengan albabul urut. Apa asbabul urut datang hadis. Mereka tak pemum pun tak pemum makna. Dia tak bertanggung. Cuman dah bertanggung. Niat orang yang beriman lebih baik daripada perbuatannya. Perbuatannya so orang beriman tu. Kibar makna ni? Niat kebaikan, ikhlas betul-betul karena Allah. Ha? Kan pura-pura ni betul-betul karena Allah daripada perbuatan orang yang beriman tapi disertai dengan niat yang tidak baik. Maka lebih bagus ni niat. Budah perbuat sebab kebaikan tapi tujuannya untuk hal yang tidak baik, untuk pamer segala macam. Kau kan? Maka mengandung ria hanya dia nak pacok perbuatan. Maka lebih god niat mentang. Sebab punya niat. Hana mengandung ria apa niat. Sorry yang serput dalam malaikat. Hang depun ni kena. Ha, waktu kau pegah Allah baru kau tulis baru kau depun oleh malaikat. Bohong kan? Berarti makna di orang beriman dengan orang kafir. Ini asal-asal. Kendaki hadis. Hadisnya. Ha. Angka munyo asbabul wuruji ya ialah bak surah kejadian para sahabat atas hadis nabi mandul lagi kan hadis nabi perbuatan nabi nyo memang nak sebab man yang kendaki hino yang gekel nabi maksudnya bahawa ten Saidina Uthman man apakah hadisnya berlaku untuk Saidina Uthman saja sedangkan Saidina Uthman hana umum sama lagi ayat Al-Quran ji mesti contoh contoh lagi yang tanya buat berasa ate kepada Bani
Bani Israel, Bani Israel waktu Nabi Musa pak dalam padang teh segala macam kanyo. Kena atas perintah oleh Allah berarti kulu min thayyibati ma razaqnakum. Nyen kesau ku betul ayatnya. Kawangan asbabun nuzul dia berarti pak dalam padang teh. Dalam padang teh berarti perintah Allah berarti gejuk makanan oleh Allah manna wasalwa gui pajuh nan bebek yang gegak daripada barang yang gejuk rezeki oleh Allah. Man apakah ayatnya hana berlaku royo? Menjadi bagi kita yo ti. Tok. Nyo kita yo gui pajuh makanan yang halia tok angkanya dalil. Kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan olehmu daripada yang baik-baik tok barang yang telah kami rezekikan. Berlaku sampai royo ayatnya. Dan hukum bagi dia di bidang gui pajuh makanan yang gagal yang hana gagal pajuh. Ya. Makanya berlaku di mesti gekeun kaedah ni ke bangga. Wal ibaratu bi umumi lafat la bi khususi sebab yang selalu. Kena sering gekeun dalam tafsir. Menantinya sebab sebagai pak bab masalah kuah mon ni pak perintah Nabi. Tapi berlaku hadis itu sampai hari ini. Mudah-mudahan menang eh? Menang maksud dia. Pada pegah hati 1%nya. Wa yuqalu, dan dikatakan orang annan niyata, bahawa sesungguh niat niat nyorungkeun annan niyata, sesungguhnya niat al mujarradata, yang terasing ianya niat minal mukmini, daripada orang yang beriman. Oh yang pak hai kagak pegah ke. Panina salah hal orang kuluk kagak pegah ke yang. Kalian bunuh tak pegah-pegah juga berhenti nak pegah ke. Dikatakan orang bahawa sungguh niat yang terasing minal mukmini, daripada orang yang beriman, khairun, itu lebih baik daripada perbuatannya orang yang beriman, mujarradi, yang terasing daripada ni niat. Kan kalian empat berarti naurungkun mana kibangkun niat yang kosong daripada but niat mentong niat orang yang beriman tapi hanya pebut lagi kan. Ha? Nyo lebih gad daripada perbuatan urung beriman yang hananin kepupu-pupu mentang ke niatan. Nyo lebih gad niat yang hanabut daripada nabut hana hananin. Pakan innamal a'malu biniat. Kiba maksud innamal a'malu biniat, hanya saya dihitungkan akan perbuatan dengan ni dengan niat ubah dikat. Nyan makna di. Ha, kan kamu hal lain kodok. Ha. Pari nak pegah ke? Ha. Yang kaya leh. Kaya apa kolom? Kaya. Makanya, walaunya banyak-banyaklah niat kebaik, kebaikan. Walaupun han sanggup berbut, niat ju, niat ju. Lagi kita tanya, pakon tetan niat cek langit, tetan niat go. Mahayal untuk cek langit kan, kan? Macam tu dah mahayal. Pakon banyak kebaikan kah han roh dan niat. Hai macam, ni punya dikudina motor, segala macam. Cek langit ni ada golom eh. Mahayal. Yang eh kata mahayal tinggi. Padahal cek hantruk dah kapai kadang-kadang. Ni apa yang bertilung CM ku nak puduk nak blow motor mu paduk bo ku nak nyo ku nak je macam tu saya dah menghayal ke tu. Ya kan? Ban jaga tu umah mentah masak ku. Ha. Pakar nanti dah menghayal sanggup lagi yang waktu tadi kebaikan ke ha. Maka ni kebaikan. Nyo tu ke dinar rezeki, nyo ku nak jak umrah ke tu, orangnya ku nak pakat tungku-tungku yang galang jak umrah ku nak umrah hilang mendung. Ha, Allah gak tak ni. Walaupun hana kena dah hana pang dia yang nak penting niat kena yang dicatat mendum ya Allah. Ka. Wa zakara ba'dhum, dan diceritakan oleh sebahagian para ulama. Disebut oleh sebahagian para ulama. Annal amal, bahawa sesungguh amalan bin niat, dengan niat. Annal amala bin niat, sesungguhnya amalan dengan niat. Tah tahu. Tah tahu tah. Tah tahu di bawah. Huh? Tah tahu. Itu sabit di bawahnya. Perbuatan dengan niat. Fardani itu dua terasing, dua yang terasing. Toh dua yang terasing, amalun perbuatan, wan niat dan ni dan niat. Amunan. Jadi disebut oleh para ulama, but
yang disertai dengan niat nyo bati dua yang terasing. Pemana dua yang terasing? Buat lain, niat lain. Sabah buat yang na tersertai dengan niat maka mendapat dua macam. Dua macam. Dua macam pun, dua macam pahala. Toh pahala buat dan pahala niat. Maha? Ha. Pahala buat dan pahala niat. Fal qasdu waqa'a li ahadi afraini, maka bermula kasat itu terletak ianya kasat bagi salah satu dua farad, dua yang terasing saya. Pakam li anna fi kulli minhuma, karena bahawa sungguh sabit pada tiap-tiap daripada keduanya amal dan niat, ajaran itu pahala. Ajaran itu pahala. Sedangkan kasat getanyo nyo itamong ke dalam salah sabah benar to. Salah sabah amal dan ni dan niat. Ka. Pakan karena titip daripada perbuatan dan niat nyo na pahala tersendiri. Berarti niat na pahala, perbuatan na pahala. Berarti munyo terpebut satu kebaikan dengan niat maka mendapat dua pahala. Pahala niat dan pahala pebut. Wa ajrun niat, dan bermula pahala niat aksaru min ajril amal al waqa'i bila niat. Bermula pahala niat itu lebih banyak min ajril amal daripada pahala amalan al waqa'i bila niat, yang terjadi ianya amalan dengan tanpa niat. Ka pahala niat, pahala niat lebih le daripada pahala perbuatan yang hana niat. Kajilah eleh. Tapubut sabah perbuatan disertai dengan niat maka mendapat dua pahala. Toh dua pahala, pahala niat dan pahala pu pahala perbuatannya. Ka. Sedangkan niat kebaikan mentah-mentah tanpa disertai dengan perbuatan, dengan pubut perbuatan tanpa disertai dengan niat. Nyokiban. Keperhatino pahala niat lebih banyak daripada pahala berbuat yang tidak disertai dengan niat. Pahala niat untuk kebaikan lebih banyak daripada pahala memperbuat kebaikan dengan tanpa niat. Tapi buat kebaikan tu hanya tanit, nyosole pahala dengan tanit, le pahala tak tanit. Nyokiban niat, niat lagi kebukah puno. Niat yang god. Sedangkan kita yo hana mampu untuk dah lakukan. Tapi umum yang terkini tanit niat mentang sedangkan mampu untuk dah lakukan, hana tak lakukan, nyala yang cerita. Makanya lebih agak pebut. Moho kan? Zil lagi puno. Nak punya latih dia kata jadam, ya Allah. Punya terkini lung nak rezeki, ya Allah, nyolong kunum sedekah. Bukan? Mesti lagi contoh, mesti tanduk pegat acara mulut, tanduk pegat acara kanduri segala macam. Ya Allah, nyong punya dekeri nara sekilung, ya Allah, mesti juta alam bulan nyong, yo. Ha? Nyong kunu kanduri kunu tanggung ilung. Ya. Kaya ni, kena pahala lah. Kena? Ha? Hana, hana. Yang punya ni pernah kat oi. Beda je. Kat oi. Kat oi je nak lafaz je. Nak zartu je je. Okay? Yang cik punya kau, cik kau lafai kau. Punya niat pernah nak. Cita-cita kena, ya. Cita-cita. Beda je. Hana ke ngabah. Punya kata ke ngabah kau yang tu. Punya kata ucap kau, ya Allah, nyong punya negeri nak rezeki, ya Allah, sekian-sekian, nyong long pugat pulan. Punya kata buah jera tu. Punya kata lain. Kau yang punya kena lafai kau, yang kakak oi. Tapi punya niat latih, Hana. Tanit untuk lagi yang cerita pun no. Berarti ni nak pernah niat latih seandainya long, ya Allah, nak hatta long jauh haji. Seandainya long nak hatta long sedekah. Kail eh? Ka. Ni watak pegah lagi ni untuk baik ni niat mentan tanpa buat yang kakak encik. Ke bancit, ni kena pegah niat lebih baik. Sebab surah memang betul-betul yang genit genit pebut. Cuma hantar kau pebut lah. Bentuk watak sanggup pun kat tua genit. Hanya gecok pulang ni nya ana. Ana sile. Dusta di, ya kan? Baik patah semangat orang pebun tu. Orang pebun guyu niat kebaikan.
Hai pebut mentah nenek berarti dua buah sabar pahala. Pahala pebut. Hana pahala niat. Moho kan? Ha, hai lika pegang punya negeri dah pebut dan niat maka merupakan dua pahala. Pahala niat dah pahala pebut. Dan niat mentang merupakan sabar pahala. Pahala niat. Dah pebut mentang merupakan pahala pebut. Tapi punya ikilah habis. Yang anak ikilah anak merupakan pebut. Ya Allah alam nam turkah masalam dia. Kadab tak ada setakah. Hana pak cok ni. Ya Allah alam nam yang tajud ya Allah tengah malam. Hana dustakah ngaikun salih. Ya Allah alam aku baca Al-Quran. Ya Allah tengah malam. Hana tengah. Hana aku ya Allah. Dustakah. Kapudu-pudu bagok. Mandum tinggal. Muzidikah. Loh ya Allah. Muzid tak boleh tidak. Muzidikah. Hana langate ngai pegahkah dermawan. Ngai pegahkah hari. Kadab tak kena Allah. Dustakah. Nampak cok madunya. Menyuruh dia amalan disertai dengan ria. Waqala ba'duhum berkata oleh sebagian para ulama. Annan niyatal mu'minin. Annan niyatal mu'mini. Sesungguhnya niat orang yang beriman. Tablughu ila haisu la yablughul amal. Itu sampai ianya niat orang yang beriman. Ila haisu. Kepada sekira-kira la yablughul amal yang tidak sampailah oleh amalan. Pakai mana? Lianna niyatahu ayya'budallaha ta'ala. Karena bahwa sungguh niatnya orang yang beriman itu bahwa beribadah ia akan Allah Ta'ala. Walau asya'al fasanah. Dan jikalau hidup ianya orang yang beriman al-fasanah 1000 tahun. Wa amaluhu dan bermula amalan nyaman la yablughu dhalik itu tidak sampai ia akan demikian itu tidak sampai ia akan demikian ka nekun le ba'dhum le sebahagian para ulama niat orang yang beriman tungku kok menyang i niat orang yang beriman teruk kepada barang yang hantuk dijangkau oleh amalan niat gedayon ku kok je oi pajoh jangkauan punya keng gedayo jaringan internet je luas niat jangkauan niat itu lebih luas daripada jangkauan amalan niat itu bisa menerobos berarti punya keng gedayo luar angkasa tapi amalan kena hantru eh langit pertama kai di nama kumat ni mumpo maksud je berarti niat orang yang beriman itu bisa sampai ke mana saja bisa sampai kepada Allah. Ha, ataupun bisa sampai kepada sesuatu yang tidak bisa sampai oleh amalan. Sebagai bukti, toh, niat kedaya kedepu oleh Allah. Niat kedaya kedepu oleh Allah. Jangkauan ni, terubah Allah niat kedaya. Sedangkan amalan, jangkauan ni, bah Allah dia kajilah teruk. Cuma, malaikat, kedepu ehnan medang tapi punya ni mereka anak kedepu tapi Allah kedepu makanya jangkauan lebih lu dua makanya kebuka hati no? Niat orang yang beriman akan sampai kepada suatu tempat yang mana tidak sanggup dicapai oleh amalan makanya lebih jauh jangkauan niat daripada amalan pakan kumunan gebuh lasan ini karena niat orang yang beriman beribadah kepada Allah. Niat getahnya orang yang beriman adalah beribadah kepada Allah. Maka munyo niat beribadah kepada Allah kan sesuai. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hana lun ciptakan jin dan manusia hikmahnya melainkan itulah untuk berubudiah kepada Allah. Berarti niat getahnya kena berubudiah pun. Toh niat bersedekah, niat jawah dia berarti niat untuk sembah Allah. Niat untuk beribadah kepada Allah. Maka lebih jauh jangkauan dia daripada amalan. Karena amalan hang tanggung ada pembunda. Maka hak jangkau dia. Ha, makanya sehingga gukulin. No? Walau asya al-fasanah. Jikalau getanya nak hidup serbetun. Nyan amalan getanya hantruk serbetun. Seandainya nak umur ni bila Allah serbetun kepada getanya. Nyok amalan ku hana serbetun getanya. Ena serbetun amalan dia. Ha? Hana. Ena urung amalan serbetun. Mesti lebih jauh umur getanya. Nah umur katanya berarti 60 tahun Nabi mati Nabi umur oleh Allah mati 60 tahun. Kaya kan? Nah ibadat dia 60 tahun. Ha? Hana le maksiat bakal. Tapi niat bisa lebih.
niat bisa le, bisa lebih. Nyambal maksud ji. Makanya budoh lah detiknya. Dia tak niat kata bermacam-macam kebaikan segala macam, tapi dia buat hantar hasil. Kunuk jak wahji, kunuk nyo, kunuk je. Kok jahat jik tanit? Nyo ya Allah, nyo dekedi wa kafei temun kena wajah, nyo kunuk muprang. Nyo dekedi na harta, kunuk pegak masjid. Dekedi na harta, kunuk bantu daya. Dekedi na harta, kunuk jak umrah. Kunuk tolong pakir miskin, kunuk tolong macam-macam jumlah katanya tentang kebaikan. Tanit menurut. Tapi menyebut, dia bayangkan. Sanggup dia berbut. Han. Makanya kena, seandainya kamu bisa hidup 1,000 tahun, maka amalanmu tidak sanggup. Tidak ada 1,000 tahun. Amalan itu hanya 1,000 tahun. Tapi ini bisa jangkauannya lebih daripada 1,000 tahun. Maka niatlah yang baik, niatlah kebaikan yang banyak. Benar ni. Napeng dah kumpul juga kan? Tekanlah tajuk, biar tekanlah tu. Wattekana ada pakai hulain. Memang berhajat untuk pakai hulain. Ya, kenapa? Kerana akan kaul. No. Beda dengan kaul. Menyeduk gede mehutnya lagi habunuh barang yang yang hana perleh. Yalah macam kan. Pula lebih-lebih untuk maksir. Nyan, cik gadah juga niat gak pun. Berarti pura-pura niat. Hana betul. Atam yang dekalan ibarat ipak baca cerita alikun. Dekun li Allah. Atai kun li hamba. Ya Allah hanya kamu kulung. Loh hana bubuk haji. Loh hana bubuk sedekah. Nyan buku kata. Karena yang masa udib. Nak kata kun. Seandainya lu nak hatta lu jauh haji. Seandainya lu hatta dalam sedekah. Maka lu tupu ke Allah. Nyan betul niat kata. Berarti punya dekedi nak lagi yang kejadian. Berarti hana betul niat yang pura-pura. Nyo yang ditulis oleh Allah, niat yang benar-benar niat. Pakai di munyo dekedi nyo kuno niat julainya dah pindu tetu ana yang gedepu oleh Allah. Munyo kagak ditulis oleh Allah. Tak kena apa yang kamu ubah niat berarti ana. Pahala tak bawah kai pahala ni. Pahala buk ke ana. Nah pahala ni. Pokoknya bak niat di pat getinjau. Pun niat tok ataupun memang jazam latih munyo dekedi na tanyo tak lakukan. Kan? Wahadha hadis dan bermula ini itu hadis atau wahadha hadis dan bermula ini hadis rawahu Tabrani fil Mu'jam. Itu telah meriwayat akannya hadis dalam kitab Mu'jam. Mu'jam. Kelakinya nungku niyatul mukminin khairun min amali. Mati yang guluk, engkau duduk yang guluk kan? Mati hana mesti urung kafe kan? Hana mesti urung kafe. Kebancit, niat orang yang beriman lebih baik daripada amalannya orang yang beriman yang tanpa disertai dengan ni, dengan niat. Ni urung kafe jika lebih kan? Kodung kah? Hafif, macam ikut juga hadis yang Hafif mandu. Baik kalian. Hadis yang pertama. Innamal amal hadis. Nyokan nyok nyok syarih. Syarih matan arba'in. Arba'in Nawawi. Hadis yang pertama. Dikun babi. Beraya. Sami'tu Rasulullah. Baik, aku maaf, oi, samiat tu aku dengarkan Rasulullah, akar Rasulullah. Beraya, beraya, beraya. Rawahu.
Berarti riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, berarti dia baru sering hadis. To innamal a'malu binniyat wa innama likulli mri'in ma nawa. Baru ihnan. Hana tabah lo. Baru lanjut ji. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Oleh yang sebab tu ukur ji. Apa? Faman kana hijratuhu ila dunia yusibuha au im imra'atin yang kehuha kajir nanti ke sambung lom tu kabeh hafal mentar main balik